ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ana nafa'a fi ulumi fi darihi amin. Wa akhbaru bi zarfin aw bi harbi jar nawila ma'anan ka inin nawila makna ka inin awistakon. Wa akhbaru, dan mereka mengkhobarkan, menjadikan khobar bi zarfin dengan zarab aw bi harfi jarin atau dengan huruf jar nawina makna kainin aw istaqar hal karena meniatkan makna kainun atau istaqar. Jadi akhbaru fi'il madi fa'ilnya dong waw bizarfin jar majrur aw bi harfi jarin aw huruf atap atau kasarfin harfi mudhaf bi harfi jar majrur harfi mudhaf jarin lebih nawina jadi hal. Ya. Makna jadi maf'ul bih nawina makna mudhaf ka inin mudhaf ilaih au atab istaqra atab ka inin takodana takodama telah terdahulu anal khobara oleh bahwasannya khobar yakunu mufradan adalah dia itu mufrad wa yakunu jumlatan dan adalah dia itu jumlah. Jadi khobar ada yang mufrad ada yang jumlah. Wazakar musannifu fi hadzal baiti menyebutkan oleh musannif pada ini bait annahu akan bahwasannya yakunu adalah ia zorban ya adakannya zorob khobarnya au jaron wa majrun atau adakannya jar majrun khobarnya nahu sumpama zainun indaka bermula zain itu ada di sisi engkau. Nah, ini namanya zorob indaka wa zaidan fi dari bermula zaid itu di dalam rumah ini namanya jar majrur fi dari. Jadi zaidun mubtada ya indaka khobar zaidun mubtada fi dari khobar. Nah fakulun min fakulun maka seluruhnya itu ya zaidun indaka zaidun fi dari itu muta'alliq muta'alliqun bi mahdzufin muta'alliq dengan yang dibuang wajibil hazfi yang wajib buang. Wa ajaza qaumun dan telah membolehkan oleh satu kaum minhum di antara mereka al musannifu oleh musannif di antara mereka adalah musannif ya, di antara mereka adalah musannif musannif jadi tanda muakhar minhum apa ayakuna dzalikal mahdzufu isman bahwa adalah yang dibuang itu isim au fi'lan atau fi'il kainun atau istaqara ya dalam zainun indaka zainun pindari. Nah, sumpama kainun aw istaqara atau istaqara. Fa in qaddarta kainan maka jika engkau takdirkan kainan yang dibuang karena min qabil khabar mufrad adalah ia dari arah khabar mufrad karena di mufrad kainan. Wa in qaddarta istaqara dan jika engkau takdirkan istaqara karena min qabilil khabar bil jumlati adalah dia dari arah khabar dengan jumlah. Khabar jumlah karena apa? Fi'il fa'il fi'il madi dia waqtalafa nahwiyuna fi hadza dan bersisi paham oleh para ulama nahwu pada ini fa zahabal akhfasu maka berpendapat oleh Syekh Akhfas ila annahu kepada bahwasannya dia itu min qabilil khabari wal mufradi kepada bahwasannya dia itu dari arah khabar dan mufrad wa anna kullan min huma muta'alliqun bi mahdzufin dan bahwa tiap-tiap daripada keduanya itu muta'alliq dengan yang dibuang wa dzalikal mahdzufu dan mikan itu yang dibuang adalah ismu fa'ilin isim fa'il kainun antakdiru takdirnya zaidun kainun indaka bermula zaid keadaan itu di sisi engkau au mustaqirun indaka atau mustaqirun indaka tetap di sisi engkau au pindari atau pindari aku nusibah hazal iswawihi dan sungguh telah disebutkan ini bagi Imam Sibawi ini pendapat ini wakilah innahuma min qabil jumlati sesungguhnya keduanya itu adalah dari arah jumlah wa inna kullan minhuma dan bahwasanya tiap-tiap daripada keduanya muta'alikun bima'zubin itu muta'alik dengan dibuang huwa fi'lun itulah fi'lun
Wa taqdiru takdirnya Zaidun istaqara aw yastaqiru indaka. Ini kan fi'il. Istaqara jumlah fi'il fa'il gitu ya. Yastaqiru. Aw bidari ya. Wa nusiba adza ila jumhuril basriyyin dan nisbatkan ini pendapat kepada jumhur ulama Basra. Ya pakainya fi'il. Wa ila sibawai dan kemana sibawai juga begitu. Wa qila dan dikatakan ya juzu boleh ayu ja'ala min qabil mufrad bahwa dijadikan dia dari arah mufrad. Fa yakunu mufradu mustaqiran wa nahwahu. Maka adalah mukaddar itu ya. Maka adalah yang ditakdirkan itu mustaqiran dan seumpamanya. Karena mufrad wa ayu ja'ala dan dijadikan keduanya min qabil jumlah dari arah jumlah fa yakunu takdir maka takdirnya istaqara wa nahwahu istaqara dan seumpamanya wa hadza zahiru qaul musannif in la zahir kata musannif nawina nawina makna kainin aw istaqara ya al-qadar meniatkan makna kainun atau istaqara ya. Wallahu a'lam bishawab wa dhahaba Abu Bakr bin Ash-Shaddad.